Nomor 11, Thohir mempunyai kawat sepanjang 10 meter yang akan digunakan untuk membuat kerangka balok berukuran 10 x 24 x 36. Banyak kerangka balok yang dapat dibuat Thohir adalah kerangka balok itu kurang lebih seperti ini. Nah, saya gambarkan dulu biar lebih enak. Nah, ini kerangka balok. Panjang, lebar, tinggi. Kita lihat panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya juga ada 4. Jadi total rusuk ya. Rusuk total RT gitu aja ya. Rusuk total itu adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Ya, total rusuknya berapa yang dibutuhkan dalam satu balok? Yaitu 4 dalam kurung panjangnya ini adalah 36, lebarnya adalah 24, tingginya adalah 10. Kita jumlahkan 36 tambah 24 ini dapat 0, nyimpen 1. 3 tambah 1 4 tambah 2 6. Ya. Jadi ini 60 tambah 40 sama dengan 100. Jadi totalnya adalah ini 4 kali 100 senti. Jadi 400 senti. Nah, 10 meter ini jadikan senti dulu ya. Jadi total panjang kawat ya, ini adalah meter jadikan senti dikali 100 ya, 10.000. Ya, 10.000, 1.000 ya. Kali 100, 1.000. Jadi banyaknya kawat adalah panjang kawat dibagi banyaknya balok maksud saya, panjang kawat dibagi rusuk total. Panjang kawatnya 1.000 dibagi 400. Nah, ini dicoret nolnya 2, tinggal 10 bagi 4, yaitu 2,5. Nah, 2,5. Kalau dibulatkan ya 2 saja. Ya, kalau dibikin 2, sisa kawat ini berapa? 200 cm, separuhnya dari ini. Ya, jadi banyak kerangka balok yang dari bisa dibuat itu 2. Ya, dan misalnya tanya sisa kawat, separuh dari balok ya, sisa kawat itu separuhnya ini 200 cm. Oke. Jawabannya adalah yang A. B, ini pembahasan untuk nomor 11.